Berikut ini adalah edisi revisi untuk nomor 10. Ternyata saya ada yang miss ya. Biasa, rocker juga manusia. Jadi ya ini benar-benar gagal fokus saya kemarin itu. Ya, ini nomor 10. Ya, ini saya diingatkan oleh Mbak Savita Devi. Terima kasih Mbak Savita koreksinya ya. Jadi ini memang saya salah dan sekarang akan saya revisi. Oke, kita mulai dari awal. Saya baca nomor 10 ya. Perhatikan gambar sayatan melintang batang dikotil berikut ini ya. Dikotil berkeping belah dua ya. Nah, ini X ini menunjukkan silem. Tinggal nambah ya. Nah, silem. Nah, kok X lagi? XILEM. Kalau yang luar namanya phloem. Atau pakai PH, phloem gitu ya. Ini yang paling luar ini namanya epidermis. Dermis. Dermis itu kulit, epi itu paling luar. Nah, gitu. Jadi untuk melindungi organ di dalamnya. Terus ini namanya korteks. Atau biasa kita sebut kulit tanaman ya, yang ini ya, ini bagian kayunya yang keras itu. Ya. Kalau yang dalam ini perisikel. Terus ini daerah ini namanya endodermis. Kita ingat-ingat lagi ya nama-namanya. Nah, yang tengah ini empulur atau pit. Jadi tengah ini biasanya jaringan gabus ya, jaringan yang berongga. Sekarang fungsinya, nah, silem ini menyalurkan atau media transportasi dari akar menuju daun. Nah, dia pengangkutan air dan zat hara dari akar ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana dari akar kok bisa naik ke daun? Ya, bukan ke seluruh tubuh sebenarnya ya, zat hara dari akar ke daun sebenarnya ya. Jadi ini ada tiga hal yang bisa menggerakkannya. Pertama kapilaritas. Jadi sel-selnya ini membentuk apa lubang atau saluran kapiler, juga tekanan akar, akar dan daya hisap daun. Nah, kalau yang phloem ini hasil fotosintesisnya dilewatkan phloem. Saya kebalik waktu itu ya. Jadi pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh inilah yang dilakukan oleh phloem ya. Sedangkan di sini ada perisikel ya, di daerah sini ini ada kambium. Nah, kambium ini harus dihilangkan saat mencangkok biar nggak recovery sehingga tumbuh akar. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah revisi untuk nomor 10. Nomor 10 jawaban D ya. Thank you.